guys, bagaimana kabar kalian semua? Nah, di depan saya ini ada sebuah buku Pumpkin Master, Pumpkin Carving Kit. Jadi di sini kita akan mengukir pumpkin. Oke? Karena sebentar lagi Halloween. Di sini saya sudah mendapatkan bukunya. Jadi lengkap. Ada tiga gergaji kecil, kemudian satu scoop, satu poker, dan pattern book ya. Kita buka aja. Dan di sini ada caranya. Cara pertama yaitu kita ambil isinya dari bawah sini ya, seperti tampak di buku sini. Dilubangi, dibersihkan isinya, kemudian kita ambil stiker patternnya seperti ini, dan kita akan tempelkan dengan selotip di atasnya ini. Kemudian kita ukir sesuai dengan gambarnya. Setelah itu, di dalamnya akan kita beri lampu kecil seperti ini ya. Oke, sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana caranya? Kita kerjakan sama-sama yuk. Kita sediakan plastik biar sekitarnya tidak kotor. Kemudian kita mulai membuka toolnya atau peralatannya. Jadi terdiri dari 5 alat ya. Nah, untuk membuka bawahnya kita menggunakan gergaji yang paling ini, yang paling besar di antara yang lain ya, dan paling panjang. Oke. Ini adalah gambar yang akan saya pilih untuk pumpkin saya. Jadi ini adalah web witch. Jadi kita robek aja seperti ini. Kemudian kita bisa tempelkan ke dengan selotip ya. Kita tempelkan seperti ini. Kemudian kita bisa mentransfer dengan menggunakan poke ini. Oke, kita lanjut yuk. Setelah kita tempelkan patternnya ya, atau patrunnya dengan selotip, kemudian kita menggunakan alat ini, kita seperti poking ya, seperti apa ya namanya, di blat gitu ya, bahasa Jawanya.
Dan di sini ada tulisan start here, jadi dimulai dari mata dulu. Kemudian yang terakhir nanti yang kemudian yang terakhir nanti yang bagian luar ya, yang bagian bulatan ini. Oke, kita mulai yuk. Jadi bisa di sini setelah saya amati ada angka 1, ada angka 2 dan angka 3. Jadi angka 1 ini adalah yang di pok ya. Duluan kemudian angka 2 dan yang terakhir adalah angka 3 di bagian atas dan bawah ya. Kemudian kita akan meneruskan kembali. Saya sudah melakukan di nomor 1, kemudian nomor 2, dan selanjutnya saya akan melakukan di nomor 3. Oke, setelah kita tusuk-tusuk ya untuk ini, untuk meninggalkan jejak di kulit pumpkin, semuanya usahakan sudah ditusuk-tusuk ya. Kemudian kita akan membuka patternnya atau patron. Nah, bisa dilihat di sini meninggalkan jejak berupa tusuk-tusukan ya. Di sini di atas kulit pumpkin nanti yang akan kita hilangkan dengan gergajinya yaitu bagian yang gelap ya. Jadi yang putih ini kita tinggalkan. Oke, jadi seperti ini kita mulai menggunakan gergaji. Hati-hati ya, karena gergajinya kecil seperti gergaji mainan. Jadi kita harus hati-hati karena takutnya nanti patah. Nah, seperti ini. Ingat ya, yang ini bagian putih jangan lupa. Yang bagian putih ini ditinggalkan, jangan dilubangi.
Oke, ini adalah hasil terakhir. Sudah kita lubangi, sudah saya carving ya. Sudah saya lubangi bagian demi bagian matanya. Sekarang kita akan membersihkan bagian-bagian dalamnya ya. Oke, ini adalah seperti ini setelah saya melobangi bagian-bagian yang perlu dilobangin. Jadi nanti malam saya akan memberi lampu di dalamnya. Kemudian mudah-mudahan seperti pada gambar seperti ini. Oke, kita tunggu nanti malam ya. Oke, guys, ini adalah hasil dari pahatan pumpkin yang telah saya lakukan tadi sore dengan tema laba-laba. Menarik, bukan? Dan di dalamnya saya beri lilin kecil ya, seperti ini. Jadi kelihatan lebih terang dibandingkan dengan lilin yang menggunakan baterai. Oke, gitu aja. Saya menunjukkan bagaimana cara memahat pumpkin untuk Halloween. Semoga video ini bisa memberi inspirasi buat kalian semua. Dan jangan lupa ditonton sampai habis ya. Kemudian tekan tombol like, share, dan subscribe. Oke, gitu aja. Happy Halloween. Bye-bye.